Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa alamana wa fi ulumihi darain amin. Wa ulqatun hasilatun bitabi'i ka ulqatin binafsil ismil waqi'i. Wa ulqatun dan ta'liq hasilatun yang hasil. Bitabi'i dengan sebab tabi' itu ka ulqatin binafsil ismil waqi'i. Seperti itu seperti taklik dengan diri isim itu yang terjadi. Ulqatun itu irabnya jadi mubtada, hasilatun jadi sifat atau na'at, bitabi jar majrur, ka ulqatin jar majrur menjadi khobar ulqatun. Binafsi ismi jar majrur, nafsi mudhaf isim mudhaf ilaih al waqi'i sifat atau na'atnya. Na'at dari ismi. Taqaddama annahu telah terdahulu oleh bahwasannya la farqa tidak ada perbedaan fi hazal babi pada ini bab baina mattasala fil dhamiru bil fi'li di antara sesuatu yang berhubung ya. Sesuatu dhamir yang berhubung dengan fi'il nahu sumpama zaidan darabtu. Ini dhamir berhubung dengan fi'il darabtu. Wa baina man fasala biharfin biharfi jarin dan sesuatu dan di antara ya sesuatu yang berpisah dengan huruf jar. Nah, seumpama Zaidan darabtu bihi. Zaid ya, aku lewat dengannya. Maksudnya aku lewat di depan Zaid. Bihi maratu bihi misah au bi idafatin atau dengan idafah nahu mudaf ilaih Zaidan darabtu gulamahu gulamahu aku pukul Zaidnya Zaid aku pukul budaknya. Gulama kita bisa artikan budak, bisa artikan pembantu ya, bisa artikan pemuda ya. Di sini kita artikan budak atau pembantu. Boleh kita membaca zukira boleh. Kalau zukira berarti annanya jadi naibul fa'il. Zakara juga boleh. Jadi annanya jadi maf'ul bih. Wa zakara fi hadzal babi menyebutkan ia musannif pada ini pada fi hadzal baiti pada ini bait annal mulabasata bahwasanya mulabasa. Mulabasa di sini bukan ya. Bukan kesaruan tapi maknanya itu kalau saya ngaji dulu sama guru bersepakai. Bitabi'i dengan tabi' artinya dia itu menggunakan tabi'. Kal mulabasati bisababi seperti mulabasanya dengan sabab. Wa maknahu maknanya bisa juga kita maknakan terangkainya dengan tabi ya, itu seperti terangkainya dengan sabab. Mula bahasa la bahasa itu kita bisa terjemahkan dengan artinya kalau di kamus itu mengelilingi. Jadi kita bisa artikan di sini merangkai, terangkai dengan tabi seperti terangkainya dengan sabab. Oh, dulu saya ngaji sama guru saya ya karena ya, di kampung kan begitu. Maksudnya kampung Jakarta, kampung Betawi. Itu artinya bersepakai.
Wa maknahu maknanya annahu bahwasanya iza umilal fi'lu fi ajnabin, apabila diamalkan akan fi'l itu pada yang lain, pada kalimat lain. Wa utbi'a bimashtamal ala domil ismi sabiki, dan diikuti dengan apa yang meliputi atas domil isim yang lalu. Min sifatin, umpama daripada sifat. Nahu sumpama zaidan dorobtu rajulan yu'ibuhu. Zaid, aku memukul seorang laki yang mencintai dia, mencintai Zaid. Awat fi bayanin atau bayan, nahu sumpama zaidan dalam tu amran abau abaunya atau bayan. Zaid, ya, aku pukul, ya, ya. Zaid, aku pukul dia, Amar bapaknya, ya, abahu. Nah, jadi Zaidun amran abahu atau bayan. Au ma'tufin bil wawi, atau yang diatafkan dengan wawu khasatan secara khusus. Nahu sumpama Zaidan darabtu amran wa akhahu, aku pukul Zaid, Amar bapaknya. Sama Zaidan darabtu amran abahu. Jadi amran itu ya, jadi makna atau bayan. Hasolatil mulabasa tu bidzalika kama tahsul binafsi sababi, hasil mulabasa itu dengan demikian bersepakainya itu, terangkainya itu dengan demikian, kama tahsul binafsi sababi, sebagaimana hasil ia dengan diri sebab itu. Fayunazzalu, maka ditempatkan kalimat lafaz Zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu, Zaid aku pukul laki-laki yang mencintai dia, yang mencintai Zaid. Itu manzilata di tempat Zaidan darabtu gulamahu. Wa kadzalika baqi, aku Zaid aku pukul budaknya atau pembantunya. Ini sekali lagi, kalau kita mau menulis kitab begini nulisnya. Tapi kalau kita tinggal baca doang mah enak, baca doang mah. Tapi baca doang juga susah juga ya. Baca doang juga susah. Wa hasilu kesimpulannya anal ajnabiyya. Nanti wa kadzalika baqi, dan seperti demikian yang sisanya. Kesimpulannya wa hasilu anal ajnabiyya, bahwasannya yang lain, kalimat yang lain maksudnya, idza utbi abi ma fi dhamirul ismi sabiqi, apabila diikutkan dengan sesuatu yang padanya ada dhamir isim yang lalu, jaro majra sababi, maka dia berjalan di tempat jalan sababi. Wallahu a'lam.